Hey, what's up guys enemy? Balik lagi bareng gue Davi. Dan pada malam hari ini teman-teman, gue sedang berada di depan RSUD Soreang yang belakangan ini sempat viral di sosial media karena ada sebuah kisah yang katanya rumah sakit ini sudah terbengkalai atau sudah tidak beroperasi sejak 2 tahun yang lalu, tapi ada seorang ibu-ibu yang datang melahirkan di rumah sakit ini. By the way, ini gue gak tahu nih bisa explore ke dalam atau enggak, karena gue lihat lampunya masih nyala. Walaupun tadi gue sempat nanya sama ibu warung di depan sana, rumah sakit ini sih katanya memang udah gak aktif, tapi kok ini lampunya masih pada nyala ya. Dan gue intip ke dalam juga, ruangan-ruangan di dalam sana masih nyala cuy. Gue udah sempet keliling-keliling mencari security, nggak ada satupun security yang jaga di sini. Dan gue juga sempet nanya sama tukang gorengan, katanya nggak ada security yang jaga. Jadi gue bingung ya, gue mesti izin sama siapa untuk bisa masuk ke dalam sini. Tapi udah nyampe sini, kalau nggak masuk kan kayak, aduh anjay, sayang banget sih kalau gue nggak bisa explore dalam. Gue mau nyari akses untuk masuk ke dalam, tapi gue nggak tahu mesti lewat mana. Tadi gue sempet tanya sama tukang gorengan, ketung gorengan bisa lewat basement. Kita cari basementnya dan kita coba masuk ke dalam cuy. Man, ini basementnya dan ternyata basementnya banjir. Waduh, gimana nih? Terpaksa gue buka sepatu, gue hanya menggunakan sendal. Dan waduh, lumayan dalam nih kayaknya. Wow. Sebetis gue cuy. Waduh, kayaknya makin kesana makin dalam ya. Anjay. Gila, ini penuh pengorbanan sih untuk bisa explore di rumah sakit ini. Gokil, waduh makin dalam, serius man, ini makin dalam. Gue pakai celana pendek tapi kayak celana gue udah mau terkena genangan air. Oke, cepet-cepet cuy, kayaknya videonya gue cut di sini, nanti langsung gue play ketika gue sudah sampai dalam ya cuy. Oke, teman-teman, jadi memang beberapa ruangan itu lampunya masih sengaja dihidupkan cuy. Sebelah sini masih nyala, bagian atas juga ada yang masih nyala. Karena memang rumah sakit ini nggak 100% terbengkalai teman-teman. Memang sudah tidak aktif. Lihat deh, wow. Gila, tanaman-tanamannya udah pada berambatan ke bawah. Masih banyak banget ruangan yang menyala cuy. Ini apa ini? Oh, gue gak tahu ini ruangan apaan. Gak seperti biasanya, kalau gue biasanya explore itu kan semuanya gelap-gelapan gitu ya. Tapi kali ini ada beberapa ruangan yang masih menyala. Cuma kayak lorong-lorong ini sih tetap lampunya sengaja dimatikan. Wah, ini gue gak tahu ini ruangan apaan nih. Kita cek. Ruang anyelir mus. Men, gue denger suatu. Wih, ke arah mana itu? Ini ada jalan tapi udah ketutup sama pohon-pohon nih. Ruang anyelir musola IGD 24 jam. Instalasi gizi, ruang dahlia, kasir rawat inap. Gue gak tahu nih posisi kamar mayatnya ada di mana. Nanti kita cari. Ini ruang apa ini? Bisa masuk gak ya? Wah, gak bisa cuy. Terkunci. Rumah sakit ini belum lama terbengkalai ya teman-teman. Maksud gue belum lama tidak aktif. Pindah ke gedung yang baru. Di situ ada apa namanya ini? Exhaust ya. Dan masih menyala. Wow, man. Situ ada lift. Ini tuh kayak rumah sakit aktif, tapi kosong melompong, nggak ada orang. Astagfirullahaladzim. Halo. Gua nggak dengar sesuatu dari arah sana. IGD. Cuy, entah kenapa ya, hati gue gak tenang banget eksplor di rumah sakit ini.
Rumah sakit ini benar-benar udah kosong. Bahkan security aja nggak ada yang jaga. Tapi gue masih merasakan kayak ada kehidupan di sini. Ini bahkan lebih horor daripada rumah sakit yang benar-benar terbengkalai seperti Arja Binangun atau rumah sakit Kebumen. Di sini ada lift. Ih, apa ini? Tuh, masih nyala lampu liftnya. Indikator liftnya masih nyala. Coba kita pencet bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Wih, liftnya masih nyala, men. Cuy, gue gak berani masuk. Anjay, liftnya masih aktif. Gue gak berani masuk. Ruang bougainville. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Gokil, men. Ini alat apa ini? Gua enggak tahu ini alat apa. Dan di sini banyak tempat tidur pasien. Wow. Gila, udah penuh ya sama tempat tidur pasien di sini. Mungkin ini properti-properti yang belum sempat dipindahkan ke rumah sakit yang baru. Ke gedung baru maksud gue. Assalamualaikum. Kamar dokter. Kamar 5 isolasi. Oh, ini kamar isolasi nih. Udah nggak ada barang-barang di sini. Dan sepertinya barang-barang yang ada di kamar-kamar ini dipindahkan, dikumpulkan di ruangan yang barusan tadi itu. Tempat persiapan membuat minum untuk bayi. Ini apa ini? Ini sepertinya toilet. Oke, iya ini toilet. Oke lah, kita balik lagi, men. Perasaan gue gak tenang banget loh. Explore di rumah sakit ini. Oke. Di sebelah sini ada ruangan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ini ruangan apaan, cuy? Gokil. Ini gua enggak tahu ini apa ini. Ada meja yang ya sepertinya terbuat dari aluminium ini. Ada obat-obatan di sini, cuy. Ini apa ya? Wah, ini sih cuma orang-orang kesehatan aja nih yang paham nih. Nurse station. Oh, mungkin ini tempat kumpul para perawat ya. Wow. Oke. Okay. Ya. Yeah. Oke, okay, kita keluar lagi dari ruangan ini. Ini gokil, men. Pengalaman pertama gue explore di rumah sakit yang sudah tidak aktif, tapi juga tidak terbengkalai. Bahkan beberapa ruangan lampunya semua masih nyala. Gue ngerasa horor banget di sini. Gue belum tahu kamar mayatnya di mana. Kita cari sama-sama, cuy. Oke, teman-teman, kita lanjut naik ke lantai 2. Lantai 2 ini lampunya masih nyala, men. Mungkin gue hanya akan telusuri bagian ruangan-ruangan yang lampunya mati aja ya. Karena kayak gue gak terbiasa untuk explore di bagian ruangan-ruangan yang lampunya nyala. Jadi kesannya kayak bukan explore bangunan terbengkalai gitu loh. Nah, di lantai 2 ini
sebelah situ lampu masih nyala juga tuh. Nah, dari atas ini kita bisa lihat ini masjid atau musola. Di bawah sana ada lampu nyala, sebelah situ lampu nyala, dan ke arah sini, nah ini lampunya mati nih. Kita eksplor bagian yang lampu-lampunya mati aja lah ya. Wow. Oke, ini ruangan apa ini? Bisa masuk gak? Bismillahirrahmanirrahim. Terkunci. Ada ruangan, ruangan kecil. Gua gak tau ruangan apa. Dan di sini banyak banget ruangan-ruangan yang terkunci, cuy. Kemana ya? Kesana atau kesini ya? Sini dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Ini kayak ruangan-ruangan pasien, tapi perabotan-perabotannya udah nggak ada, men. Tadi di lantai satu gue ngelihat ada satu ruangan yang mana semua tempat tidur pasien dikumpulkan dalam satu ruangan. Dan sepertinya ruangan-ruangan yang lainnya kosong melompong nih. Wow. Atau mungkin ruangan-ruangan yang lain. Halo. Ini lift yang tadi dari lantai 1. Atau mungkin semua perabotan udah dipindahkan ke gedung baru, men. Ruangan kecil. Wow, men. Ini serem banget, cuy. Bentar. Tadi gue liat disini juga ada ruangan. Kita cek ke sebelah sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang VIP. Ke kiri ruang kelas 1, ke kanan. Dan ini adalah North Station atau tempat piket para perawat. Oke. Ini ruang kelas 1. Ada tulisannya juga di atas. Dan ke arah sana ruang VIP. Kita kesini dulu ya. Gue heran sama rumah sakit ini. Banyak ruangan yang lampunya masih nyala, bahkan liftnya pun masih aktif. Tapi kok gak ada security yang jaga ya? Gue bingung. Ketika awal datang ke sini, gue pengen minta izin sama siapa gitu, karena gak ada security yang jaga di sini. Kamar nomor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Ada AC yang terbengkalai di situ. Oke, gini aja. Kayaknya semua ruangan sama aja di sini. Kita coba ke arah sana ya. Ya, sejujurnya konten ini sangat beresiko tinggi karena gue belum izin dan gue juga nggak tahu mesti izin sama siapa karena nggak ada penjaga atau security yang jaga di rumah sakit ini. Kita kesini dulu deh. Tapi di YouTube beberapa gue ngeliat ada konten kreator yang sudah mengupload video explore di rumah sakit ini, cuy. Makanya gue tertarik untuk datang ke rumah sakit ini. Kamar nomor 5. Dan tadi di depan ada tukang gorengan dan ada warkop gitu. Gue sempet nanya ke mereka, kira-kira gue mesti izin sama siapa untuk bisa bikin video di sini. Semua bilang masuk aja, banyak juga kok yang bikin konten main masuk ke dalam. Ya udahlah, gue langsung masuk, gue bikin konten di sini. Walaupun ya gue akui ini sangat beresiko dan sebenarnya ini tidak layak untuk dicontoh. Sorry banget. Tapi kalau seandainya dari pihak RSUD Sore yang tidak terima atas video ini, ya mau gak mau gue akan take down video ini, cuy. Wow, suara apa itu? Gue gak
sesuatu. Kayak suara mesin. Bismillahirrahmanirrahim. Men, gue gak tenang banget, serius. Gue ngeri. Gue ngeri ada homeless atau ada orang jahat di dalam bangunan ini. Karena rumah sakit ini sama sekali gak ada yang jaga. Siapa tahu ada homeless yang masuk ke dalam sini dan tinggal di sini. Astagfirullahaladzim. Kelalawar. Wah, gede banget kelalawarnya. Cuy, sumpah gue gak tenang eksplor di sini. Selain karena gue belum izin, gue juga gak tahu kondisi di setiap ruangan yang ada di rumah sakit ini. Gue bahkan gak tahu kamar mayat ada di mana. Gue gak tahu ruang ICU ada di mana. Gue khawatir banget, was-was banget gue eksplor di tempat ini. Ya, kayaknya kayaknya gue akhirnya di eksplorasi gue sampai di sini. Sorry banget cuy kalau video ini nggak akan sempurna, nggak seperti video-video eksplor gue yang lainnya. Thank you buat temen-temen yang udah join nonton video dari awal sampai terakhir. Ini gue nggak tenang banget. Yaudah, see you dulu. Video vlog ini dari gue. Akhirnya nama gue Davi dari Soreang Bandung. Salam gue sendiri. Peace.